ceplok, 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 dan sedikit-sedikit ya kita sudah ketahuan dan memandang di mata-mata musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita tetap walau kajal kafiru, walau kajal musyriku, walau kajal nabiku, walau kajal. Biarkan orang kafir benci, berikan orang nabi benci, berikan biarkan saya orang musyrik benci, biarkan orang-orang nabi benci, tapi kita kuat. Tolong nih, ego kita, akuisme kita kuat. Secara kebetulan, Pak Haji dan Mapas tidak mantap di masjid. Ayo, jangan pembicara. Sebelum ada masjid, kita mengadai. Sekarang ada masjid. Silakan bicara, kalau kamu di sini masjid yang jauh gak apa-apa. Memang begitu sunnahnya. Bahkan sunnah lagi jamaah, kita jalan pergi nak kalau sholat jadi itu ke kanan. Kita kita pulang jalan ke kanan lagi jalan ke kita beda arah supaya menampakkan apa banyaknya kita umat Islam. Umat apa bukan dari umat dan utama menjadi mentor waktu kalau bukan perintah hukumnya. Perintah hukumnya kalau kita gaulkan hukum agama, insya Allah kita akan lulus. Allah bimbing dan Rasul pun ridho kepada kita. Tapi kalau kita nepo-nepo di atas dunia, dunia Tidak seberapa kecuali bosku. Ya, tolong jamaah, tolong jamaah. Ucapan apa sih kenapa? Tak lain cuma kita harus bersatu, ngajak bersatu. Waktasimu bihamdillah wala tafarraqu. Ya, dalam surah Al Imran. Berpegang teguh dengan tali Allah dalam diri Islam. Jangan percaya itu. Usolah ngadain, nanti ngadain. Akhirnya mencipta perubahan, musola akhirnya berubah. Ya Allah, sudah bersatu. Kalau kamu ada sini mencipta yang lain, tak apa, naik motor, naik mobil, sama dia orang Kristen. Kalau mereka main main saat itu, manjang itu mobil berapa mereka? Dari 5 kecamatan, di kota 9 kecamatan tumpah di sini. Mereka tampakan, mereka kuat. Ada mereka sedikit, dan mereka bersatu. Wah, kita ini banyak kita bilang 47% penduduk umat Islam Indonesia cuma bisa musola ngadain ya Allah kita bikin kecil di mata mereka. Kenapa Allah kasih kita gereja di kampung tebet besar acara mereka itu mobil-mobil itu antri parkiran mobil mereka yang sholat yang sembahyang sana. Karena mereka mungkin tunjukkan, gua ini kuat, gua ini besar, gua ini kaya, tuh rasa mereka tuh. Itu kita gak sadar, mau gak? Ya. Oh, ayo, istighfar Ramadan. Jadikan Ramadan tahun ini yang terbaik untuk jadi teman kita. Saya benar gak kalau sholat itu sholat Idul Fitrinya? Saya benar gak sholat di masjid Idul Fitrinya? Benar gak? Benar gak? Tangan dia ada Ustaz. Ingat, Ustaz itu gak macam-macamnya. Kita kepentingan dulu ke hukum jadi panjang. Ya, mari kita laksanakan sholat Jumat. Tadi Al-Fakir mengundang seluruh kaum sini dan sampaikan salam kami kepada anak-anak kita yang putih dan istri kita. Mari sama-sama kita laksanakan sholat ini di masjid ini. Insya Allah dimulai jam 6.30, tapi kita sudah siap berada pada jam 6. Yang enak mah ya mandi, setelah itu kita masjid itikaf, yang itikaf surat yang masjid surat isyraq, terus kita kepada tempat bertahmid tanpa itu. Itu waktu yang mulia pak, waktu yang lima yang dia dalam setahun 5 hari waktu yang mulia, salah satunya malam dan hari raya itu ya, manfaatkan. Hanya itu saja, pakai mohon maaf, mudah-mudahan kita bisa berurusan berbarang yang sesuai dengan apa yang diajukan Rasulullah. Ramadan tetap bertahan dan tahlil dan kita sering ucapkan kalimat minal aminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.